Assalamualaikum guys, hari ini kita review Activa spek review. Sekarang kita ada kunci sekejap open your sky. Okay, jalan dia panas sikit eh. Allah, ayuh adik makan tak mau sampah ke biasanya sekutu ni. Okey, ini dari spek spek H. Ini kunci dia, kunci dekat letak sini tau. Sebelum kita buat video kena letak kunci dekat sini tau. Sebab adalah sebab kita start up kereta lain macam ni tau. Okay, so kita letak dekat sini. Lepas tu kita tengok dia ada sensor. Dia ada tu ini dia kata open lah. Sebab kita buka pintu ni tak rapat. Sebab sepatutnya kita kena tu. Memang ada sensor. Mungkin dia sebabnya kelainan ni macam kereta lain macam berdua dua beza kan. Orang review macam ni sepatutnya dia kena ada banyak spek. Okay, sini kita ada tempat letak air. Nampak eh? So kelainan dia dekat sini eh. Kita nak start up. So, dia. Saya tunjuk cara channel apa. Entah kenapa masalah kalau kita buka pintu, dia tak boleh tutup balik. Macam spek ni, kalau kita buka kan, dia ada perkelainan sikit lah. Ini diorang kata kan, apa maksud yang warna merah-merah ni? Yang merah-merah ni kan. Selalu dia keluar kat sini lah, merah-merah ni. Korang tak tahu apa maksud dia. Dia maksud ni korang tahu safety seat belt. Ada merah tiga kan. Tiga merah. Ada tiga kan. So dia punya tempat ni memang apa. Memang macam tu. Kalau kita ada tiga merah ni. So kalau kita buat buka apa. Buka engine lah. Start kan. Start engine kan. Dia memang keluar merah-merah ni. Lagi tu bukan sebab fasa seatbelt tau. Sebab orang kata apa eh. Jadi saya beritahu lah maksud dia ni. Yang merah-merah. Okey lah. Ini dia steering. Ini kita punya horn.
Nak buka TV. Jadi korang kena ada apa ni bila deep tu korang apa tahu sebab dia apa dia tak ada alarm. Ya alarm tu kalau tekan dua kali lah kereta lain macam kereta tunjuk eh. Kita review dulu sini.